Kisah ini diceritakan oleh Mariam. Sebelah rumah Mariam ni ada orang Indonesia tinggal. Si isteri bernama Santi, suaminya bernama Agus. Mereka tinggal berdua je laki bini. Baru-baru ni si Agus meninggal dunia. Sebelum mayat dimandikan, mak si Mariam ni ternampak si Santi korek tanah dekat kawasan tempat nak mandikan mayat laki dia dekat belakang. Jadi bila air mandi mayat tu mengalir, akan bertangkunglah dalam lubang tu kan. Mak si Mariam ni peliklah, kenapa Santi pergi korek lubang belakang rumah dia tu. Lepas tu mak Mariam tanyalah, Santi, kenapa buat macam tu? Tapi dia tak endahkan. Petang tu, jenazah selamat dikebumikan. Waktu tengah malam tu, kecoh dalam rumah Mariam bila dia nampak pocong dekat dapur rumah dia. Bukan dia seorang je yang kena. Beberapa malam kemudian, mak ayah dia pun kena ganggu. Sampai demam adik-adik dia. Akhirnya, mak panggil ustaz datang rumah. Ustaz tu cakap memang orang sebelah ni puja arwah suami dia. Sebab tu, dia takung air mandi mayat tu dekat situ. Ustaz terus pagar rumah dan bagi air suruh renjis dekat sekeliling rumah. Lepas dari itu, pocong dah tak masuk dah rumah mereka. Kisah ni dari Karim. Cerita tentang kedai makan. Kawasan kedai makan tempat dia ni, banyak orang berniaga makanan. Tapi ada satu kedai je yang sentiasa penuh dengan orang, sampai beratur panjang semata-mata nak bungkus dan makan dekat situ. Kedai makan yang ada dekat sekeliling ni tak adalah maju macam kedai makan tu. Macam hidup segan, mati tak mahu. Suatu hari, ada seorang ustaz ni lalu depan kedai makan tu. Tengok ramai orang dekat situ, tapi kedai lain tak ada orang pun. Dia pun pergilah saja nak menyinggah. Bila sampai dekat depan kedai tu, ustaz tu terkejut sebab dia nampak bila pelanggan tengah makan, ada lembaga hitam berambut panjang melelehkan air liurnya ke dalam makanan yang pelanggan tengah makan tu. Barulah ustaz tu tahu kenapa kedai tu ramai pelanggan. Tauke kedai tu pakai pelaris rupanya. Ustaz tu terus beredar dari situ. Beberapa hari kemudian, kawan ustaz ajak dia makan dekat kedai tu, tapi ustaz menolak. Ustaz bagi tahu dia apa yang dia nampak. Cerita tu akhirnya tersebar. Lepas tu tak ramai yang datang ke kedai tu lagi. Orang yang bukan dari kawasan tu adalah pergi makan dekat situ. Cerita ni daripada Pak Lang Mat, yang terjadi beberapa hari lepas hari raya. Ada satu malam tu, Pak Lang dan beberapa orang saudara dia duduk dekat luar sambil ambil angin malam. Masa tu dalam pukul 10 lebih. Masa tengah menyembang, tiba-tiba mereka terdengar bunyi mengilai yang sangat kuat atas pokok rambutan yang ada dekat depan rumah Pak Lang. Pak Lang cakap mungkin ada sesuatu yang tengah makan tupai. Dia pun pergi masuk dalam rumah ambil senapang. Lepas tu dia arahkan senapang atas pokok rambutan dan lepaskan tembakan. Apa yang mengejutkan bukan binatang atau benda yang pelik-pelik yang jatuh, tapi anak patung budak kecil yang jatuh dengan berlumuran darah. Mereka semua pelik. Patung? Pak Lang tak bagi mereka semua sentuh dan biarkan patung tu dekat situ. Esok pagi, Pak Lang dan beberapa orang saudara pergi ke tempat patung tu jatuh. Niat nak buang lah. Yang peliknya, patung tu dah tak ada. Cuma kesan darah je yang tinggal atas tanah tu. Siapa yang ada patung tu, jaga-jagalah ye. Manalah tahu, malam-malam dia ajak panjat pokok. Cerita dari Su ni, masa arwah opah dia masih hidup. Malam tu, dalam pukul 2 pagi, mak teman adik perempuan Su pergi tandas. Masa tu semua ahli keluarga dah tidur termasuk opah. Lepas selesai dalam tandas, mereka keluar dari tandas dan ternampak opah tengah berdiri dekat sebelah almari dapur. Mak dengan adik terkejut sebab masa tu opah dah tak boleh jalan atau bangun. Kalau nak bangun, kena ada orang tolong. Dia hanya mampu mengesok je. Tapi yang ada depan mak dengan adik ni, opah siap berdiri dengan rambut yang mengerbang dan tersenyum nampak gigi tajam. Sedangkan opah dah tak ada gigi. Mak tanya opah, bila masa mak sampai sini? Tak dengar pun. Mak nak kencing ke? Opah cuma senyum je, tak menjawab pun. Masa tu mak dah rasa lain macam. Dia tutup lampu dan terus bawa adik masuk bilik. Esok pagi mak tanya opah, ada pergi tandas tak semalam? Opah cakap mana dia larat nak bangun. Kalau nak bangun, kena orang tolong. Dan sambil senyum, opah cakap ada benda nak berkawan lah tu. Masa Farid belajar dekat kolej dulu, ustaz dia ada cerita. Dulu ada abang senior ni bernama Hassan, selalu kena buli dengan kawan-kawan rumah dia. Macam-macam lah dia kena buli, buat itu, buat ini. Satu malam ni, mereka make upkan si Hassan ni sebiji macam pocong dengan pakai selimut putih diikat atas kepala, tengah badan dan kaki. Lepas tu mereka suruh Hassan lompat dekat luar koridor rumah. Dari hujung koridor sampai depan rumah mereka, Hassan pun lompat lah. Lompatan pertama, tak. Lompatan kedua, tak. Masa lompatan ketiga, mereka semua nampak Hassan yang tengah lompat tu ada dua orang. Hassan pandang sebelah dia. Dia terkejut nampak pocong. Makin lajulah dia lompat. Pocong tu pun ikut lompat sekali dekat sebelah sampai hujung koridor. Kawan-kawan dia yang lain dah risau. Kemudian mereka semua buat keputusan nak cari Hassan. Cari punya cari, tak jumpa-jumpa. Lepas tu mereka masuk bilik semula. Niat nak laporkan pada warden lah. Masuk je bilik, semua terkejut sebab nampak Hassan. Elok je tidur atas katil dia. Habis yang mereka make up pocong tadi siapa? Tahun 19
1999, Kamal dengan 5 orang kawan dia sewa rumah apartmen di sekitar KL. Dalam rumah tu ada 3 bilik, 1 bilik kongsi 2 orang. Ada satu malam tu, dalam pukul 4.30 pagi, Kamal terjaga bila terdengar ada orang ketuk pintu bilik sebelah. Kuat sangat ketukan tu. Kamal pun bangunlah nak tengok dan menuju ke pintu bilik. Bila buka pintu bilik, tak ada orang. Kamal tidur balik. Masa tengah baring tu, pintu kena ketuk lagi. Kali ni pintu bilik dia pula yang kena ketuk. Macam nak roboh pintu tu. Kamal pergi buka pintu. Sama juga, tak ada orang. Tak puas hati punya pasal, Kamal pergi ruang tamu dan ternampak 4 orang kawan dia tengah tengok TV. Tapi yang peliknya, siaran TV dah habis. Yang 4 orang kawan dia tu duduk tegak je. Kamal dah rasa lain macam. Dia tinjau dari jauh je. Lepas tu dia masuk bilik semula, baring atas katil dan cuba lelapkan mata. Tak tahu pukul berapa dia terlelap. Sedar-sedar, kawan sebilik dia kejut suruh solat subuh. Pagi tu Kamal tanya kawan dia, ada dengar tak bunyi ketukan pintu? Lepas tu Kamal beritahu apa yang dia nampak dekat ruang tamu semalam. Kawan dia terkejut. Sebenarnya 4 orang kawan serumah mereka tu pergi camping. Sebagai pemandu lori, jalan memang dah selalu diganggu masa jalan ke tugas. Tapi ada satu gangguan masa dia tengah solat isyak. Betul-betul buat dia rasa serik nak singgah R&R ni. Sebenarnya jalan dah selalu singgah R&R yang menuju ke utara tanah air ni. Tapi ada satu malam tu, dalam pukul 9 lebih malam, dia singgah nak solat isyak. Lepas ambil wuduk, dia masuk dalam surau tu. Adalah 2-3 orang yang baru selesai solat. Dia pun solat macam biasa. Masuk rakaat ketiga, tiba-tiba jalan terasa meremang. Tak tahu kenapa, masa sujud tu dia rasa macam ada orang lalu lalang depan dia. Tapi bila dia bangun dari sujud, tak ada sesiapa pun. Dia pun teruskan solat macam biasa. Masa bangun sujud rakaat keempat, betul-betul depan muka dia muncul lembaga perempuan pakai telekung. Tak ada muka, kosong je. Jalan terus pejamkan mata. Badan dia menggigil. Selang 5 minit kemudian, dia buka mata semula. Lembaga perempuan tu dah tak ada. Cepat-cepat Jalal habiskan solat dan beredar dari situ. Sejak kejadian tu, Jalal dah tak singgah lagi ke R&R tersebut. Memang betul kata orang, kalau kerja pengawal keselamatan pada waktu malam, hati kena kental. Nak pula jaga bangunan dan tempat yang jarang orang lalu. Kisah ni jadi lebih 15 tahun lalu, masa Osman jadi pengawal malam di sebuah bangunan pasaraya. Mula-mula kerja okey je. Masuk 6 bulan kerja dekat situ, Osman mula kena ganggu. Nampak kelibat berlari, menyorok-nyorok tu dah biasa lah. Cuma ada satu kejadian tu. Masa tu dia jaga dekat bahagian parking basement. Dalam pukul 3.30 pagi, masa tengah duduk dekat meja pengawal tepi pintu kecemasan, Osman terdengar macam bunyi tapak kaki. Bila diperiksa, dari jauh Osman nampak seorang perempuan tengah buat latihan gimnastik. Dia pun pelik lah. Sepatutnya tak ada siapa dibenarkan masuk waktu macam ni. Masa berjalan menuju ke arah perempuan tu, Osman terkejut. Sebab bila perempuan tu buat backflip, dia terus tembus tiang parking tu. 2-3 tiang jugalah tembus. Osman tergamam kejap. Lepas tu dia patah balik ke meja dia semula. Bukan orang tu, katanya. Sebab itulah mak selalu larang balik lewat malam. Kisah ni jadi masa Remy berusia 12 tahun. Biasalah budak-budak macam dia, lepas solat isyak pergi main dengan kawan-kawan sebaya. Sebelum tu mak dah pesan, lepas solat isyak terus balik rumah. Tapi Remy degil. Malam tu Remy habis main dengan kawan-kawan dalam pukul 10 lebih. Rumah Remy ni antara yang paling hujung sekali di taman perumahan tu. Dari surau nak ke rumah adalah dalam 20 minit jalan kaki. Selalunya Remy tak rasa apa-apa bila pulang lewat macam tu. Tapi malam ni dia terasa lain macam pula. Masa dia berjalan balik ke rumah, selang 4 buah je lagi nak sampai rumah dia, tiba-tiba ada orang panggil nama dia. Remy, Remy. Remy pun tengok ke arah suara tu dan ternampak mak dekat bawah pokok jambu. Dia pun tak syak apa-apa, pergilah dekat bawah pokok jambu tu. Sampai je dekat situ, Remy terkejut. Rupa-rupanya mak dia dah bertukar jadi makhluk hitam berbulu lebat, mata merah menyala. Kelang kabut Remy balik rumah sampai panjat pagar rumah dia. Esoknya dia demam 3 hari. Sejak hari tu dia tak berani lagi balik lewat malam. Lepas habis kerja, Wan pergi melepak dengan kawan-kawan opis sampai pukul 3 pagi, memandangkan esok cuti. Biasalah sembang itu ini, bila mata dah mengantuk, masing-masing minta diri untuk pulang. Rumah Wan dengan tempat dia melepak ni adalah dalam 15 minit naik motor. Wan hidupkan motor dan mulakan perjalanan pulang. Nak balik ke rumah Wan ni, kena buat satu U-turn yang besar bawah flyover. Masa dia buat U-turn bawah flyover tu, dekat depan Wan nampak ada 3 orang polis buat roadblock. Bila sampai dekat, polis tu tahan. Tapi Wan pelik, kenapa polis ni pakai seragam tahun 70-an? Kereta polis pun kereta polis lama. Polis tu tahan Wan tanpa bersuara. Wan pula tergamam bila terpandang bawah, sebab 3 orang polis yang buat roadblock tu tak ada kaki. Bila salah seorang polis tu perasan yang Wan tengah tengok bawah, sekelip mata semua anggota polis tu gaib. Wan terdiam. Lepas bertenang, dia teruskan perjalanan pulang ke rumah. Masa umur Zaini 9 tahun, malam tu ramai kawan-kawan abah datang rumah. Kemudian mak suruh abang pergi kedai beli gula. Abang ajak Zaini teman. Naiklah motor dua beradik tu pergi kedai. Masa tu dekat kampung, tiang lampu jauh-jauh. Selang 3-4 buah rumah, baru ada sebatang tiang lampu. Masa balik dari kedai,
Zaini perasan bila lalu dekat bawah tiang lampu je akan ada tiga bayang atas motor dia. Mula-mula dia ingat salah pandang ke? Bila lalu bawah lampu jalan lagi, memang sah ada tiga bayang. Tiba-tiba Zaini terasa macam ada orang duduk dekat belakang dia, dan Zaini perasan abang dia bawa motor perlahan je, tak laju macam masa nak pergi kedai tadi. Sampai je rumah, cepat-cepat Zaini turun dari motor, berlari masuk rumah. Dalam rumah, baru Zaini bagi tahu abang dia. Sebenarnya abang dia pun perasan juga, tapi dia tak nak bagi tahu Zaini. Risau dia takut pula. Kejadian pelik ni jadi masa umur Ita 15 tahun. Biasalah masa tu nak PMR, kena buat ulang kaji sampai lewat malam. 3 minggu sebelum PMR, Ita bertungkul lumus ulang kaji pelajaran sebab dia nak buktikan pada abang yang dia pun boleh skor dalam PMR macam dia. Dalam pukul 11 lebih malam, masa Ita tengah ulang kaji dalam bilik, tiba-tiba dia terdengar macam ada orang baling tingkap bilik dia dengan batu kecil. Mula-mula Ita buat tak tahu je, tapi lama-kelamaan makin banyak pula batu yang dilempar. Ita dah panas hati nak tengok siapa yang baling. Dia buka tingkap, mata melilau cari siapa punya angkara ni, tapi tak ada siapa. Sekali batu kecil tu betul-betul kena kepala dia. Ita pandang dekat pokok rambutan depan rumah, dia nampak macam burung bertinggi. Lama-lama burung tu jadi besar pula, tumbuh rambut panjang sampai ke bawah. Rupa-rupanya pontianak. Cepat-cepat Ita tutup tingkap dan berlari ke ruang tamu. Nasib baik mak ayah dia belum tidur. Lepas bagi tahu apa yang jadi, mak teman Ita sampai dia tertidur. Sampai sekarang Ita tak dapat lupa wajah pontianak tu, mata terbeliak dengan gigi tajam-tajam menyeringai pandang dia. Tahun 90-an, masih banyak lagi perkampungan setinggal di Kuala Lumpur ni. Ajis teringat satu peristiwa yang membuatkan dia dan kawan-kawan tak lepak sampai lewat pagi lebih dari sebulan. Kisahnya jadi pada satu malam minggu. Biasanya Ajis dengan kawan-kawan akan lepak overnight sampai pagi. Lepak pun tak jauh, depan rumah Ajis je. Dalam pukul 2 lebih nak masuk pukul 3 pagi, ada satu kereta masuk lorong rumah Ajis ni. Perlahan je kereta tu jalan sampai dekat depan tempat Ajis dan kawan-kawan melepak. Kereta tu berhenti, pemandu turunkan cermin. Bila Ajis dan kawan-kawan jenguk dalam kereta, nampak tangan pemandu je pegang steering kereta. Kepala pemandu tu tak ada. Bertempiaran lah Ajis dan kawan-kawan dia masuk rumah. Sempat juga Ajis dengar pemandu tu bersuara, Adik, nampak kepala saya tak? Dalam rumah, masing-masing intai ikut tingkap sisip. Perlahan-lahan kereta tu beredar dari situ. Esoknya kecoh dekat kawasan perkampungan Setinggan tu. Masa umur Ana 11 tahun, opah Ana meninggal dunia sebab sakit tua. Masa jenazah berada dalam bilik, Ana nampak ada perempuan pakai jubah hitam lusuh dengan rambut panjang mengurai menutupi wajah tengah teranguk-angguk dengan laju. Yang peliknya, mak dan ahli keluarga yang tengah baca Yasin dalam bilik macam tak nampak kelibat perempuan tu. Ana terus keluar dari bilik dan terserempak dengan Pak Long. Ana cerita pada Pak Long. Pak Long masuk dalam bilik, kemudian mulutnya terkumat-kamit baca sesuatu. Lepas tu dia suruh Ana tengok kelibat perempuan tu ada lagi ke tak. Ana tengok, dah tak ada. Pak Long kata itu mungkin saka arwah opah. Pukul 10.30 malam, masa Yana tengok TV sorang-sorang dekat ruang tamu, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Bila Yana buka pintu, kakak terpacur depan pintu dengan baju berlumuran darah. Yana terkejut, "Kak, kenapa ni?" Tapi kakak diam je sambil menangis, menuju ke bilik air dan kunci pintu. Cepat-cepat Yana berlari ke bilik ayah dan beritahu tentang kakaknya. Mak ayah terus ke bilik air dan ketuk pintu bilik air itu, tapi kakak menangis je. Tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu utama rumah. Ada dua orang lelaki dekat muka pintu. Mereka beritahu Kak Lin meninggal kemalangan. Mulanya ayah tak percaya sebab mereka dengar suara kakak dalam bilik air. Akhirnya ayah pecahkan pintu bilik air. Mereka semua terkejut sebab kakak tak ada dalam bilik air tu. "Korang tahu mana tempat Lin kemalangan?" tanya ayah. Dua orang lelaki mengangguk dan bawa mereka semua ke tempat kemalangan. Mak ayah terduduk lepas tengok motosikal kakak remuk atas jalan. Kakak disahkan meninggal di tempat kejadian dan mayatnya dibawa ke hospital. Yana masih tertanya-tanya siapa yang pulang ke rumah malam tu.